Bila dia tiup tu dah gatal hidung. Ah, dah mula nak garu tu dah. Dia teringat ustaz dia ajar, slow-slow garu tak apa. Cenia tangan. Dia nak sampai Allah, Allah tak sampai dah tu tu. Apa? Tak sampai sampai ke hidung dah rukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu terangkat kopiah aku, kaulah setan. Oke, daripada Al Kafi Production, di sini disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat. So sangat rindu dan kangen aja sih istilahnya dengan dakwah-dakwah ataupun ceramah-ceramah Ustaz Syamsul Debat yang memang membuat kita tuh bahagia tapi juga menambah ilmu. So jom kita tengok videonya, let's go. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, komen videonya guys. Jom, jangan lupa juga join ya. Mudah, hanya klik join button. Oke. Terima kasih. Yang terbaru saya dapat laporan ketagihan anak-anak hari ini, terutama anak-anak yang berumur macam budak-budaknya. Ketagihan sekarang, ketagihan mereka adalah ketagihan YouTube. Betul. Dia betul. Boleh leko tengok YouTube, dia tengok orang main game. Dalam YouTube dia tengok orang main game, bukan dia orang main game, dia tengok orang main game boleh leko. Bayangkanlah. Bukan budak tu, bapa budak tu pun sama. Tengok YouTube tak apa benda tengok. Betul, betul, betul. Ini contohlah. Kan? Tu sebab kadang-kadang orang boleh buat maksiat tanpa segan silu. Dia tak ada dah. Selama land dia. Kan? Tak ada hal. Pai macam-macam kita jumpa kan? Ya. Ya, Nabi sambung lagi. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah kamu supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Dia kacau kita dalam solat. Dia kacau kita. Kan? Itu yang dalam sembahyang tu. Kan? Allahu Akbar. Dah azan lah. Relax lu. Tunggulah iklan. Tengok drama tu dulu. Tengok, tengok. Lepas tu iklankan kau sembahyang lah. Okay. Sekali iklan. Bolalah masuk bilik air. Kalau kabut ambil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba setan bisik lagi. Macam dah habis iklan tu. Langsung sembahyang maghrib satu rakaat tu. Ataupun Allahu Akbar. Dah azan nak pergi masjid ni. Alah relax lah. Yang penting kau pergi. Itu setan tu. Yang penting kau pergi. Lek-lek ya. Tak payah kerja-kerja sangat. Yang penting kau pergi. Ada orang tu lagi tu. Langsung tak pergi. Setan. Dan perjalanan dia relax je. Ini dah rakaat keberapa dah? Tak apa, yang penting kau datang. Walaupun kau masuk rakaat ketiga, yang penting kau datang. Setan yang kedua. Sampai di masjid, orang dah habis semayang. Setan pun cakap, kau salam je. Dia bukan perasan pun kau tak semayang. Ha, nampak? Selek. Sallallahu'alaikum. Tak semayang pun dah. Setan yang kedua. Satu setan. Lagi, setan gamang kacau kita waktu tengah semayang. Allahu Akbar. Tu yang semayang maghrib 5 rakaat. Terlupur rakaat berapa? Rasul dah tayat ke belum tadi? Kau dah tak dah tayat dah tadi. Lepas tu bisik, belum lagi. Dah, belum, dah, belum, dah pening ke belum? Ha, ustaz tu cakap, ambil yang paling apa? Yang paling sikit, makna belum lagi. Tambah satu rakaat lagi. Tambah satu rakaat lagi. Bini pun heran apa lah alam amalan. Orang tu, rakaat ni tu. Allahu Akbar. Lah, kunci tu tu almari pun. Lah, baju tu belum jahit topi. Lah, tudung hari ni sale hari last day. Baik Allahu Akbar. Syamsul Debat tu malam ni ke malam esok datang eh? Abang tu. Semua tu. Iya, dia betul bisik, benar-benar macam baik. Tapi dia betul, nak kacau betul. Tu. Satu lagi perbuatan dia. Setan ni dia menenggek ke lubang-lubang ni. Dia menenggek ke hidung, dia tiup eh. Bila dia tiup tu dah gatal hidung.
Haa, dah mula nak garu ke tidak? Dia teringat ustaz dia ajar, slow-slow garu, tak apa. Cenia tangan. Dia nak sampai Allah, Allah tak sampai sampai ke hidung nak rukuk. Lepas tu telinga tiup kan. Gatal telinga tu yang jadi sami Allahu liman hamidah sampai dia garu tu. Allah. Ketiak pelipat-pelipat paha. Ah tu memang favorite dia tu. Paling favorite lubang punggung. Lubang itu yang terasa. Kontut ke tidak? Kontut ke tidak? Snap. Nabi dah pesan, ni semua kojong setan. Dia pun teringat ceramahnya. Ni setan ni. Snap setan. Dia dua ya tanda eh. Pertama bunyi, kedua bau. Ha, cuba ada tak? Snap tak ada dah. Snap tak ada. Tapi kalau dah membobok bunyi eh. Bang, setan. Orang belakang kau lah setan. Sebab menghadap muka dia. Jens, ya Allah. Terangkit kupiah orang tu. Kan? Ha, jadi makna eh. Ingat, setan tu kena. Lagi satu lagi. Apa setan dengan mak? Dia kata, alah kau meniru dalam peperiksaan pun tak apa. Bukan selalu. Kau last minute, tak apa dah. Bukan ada orang tahu pun. Yang penting alah periksa biasa je. Sedangkan periksa yang diambil ada markah. Campur jadi carry marks tu akhirnya membentuk keputusan peperiksaan dia. Bayangkan itu yang digunakan untuk minta kojo. Bayangkan dengan kojo tu, apa nilaian duit gaji lepek setiap bulan. Benda tu tak perasan tu. Jadi banyak. Kalau ada yang pernah buat, bertaubatlah banyak-banyak. Ha, kan? Begitu juga, dia dapat duit haram. Ha, dia bisik, tak apa dah, kau jangan buat makan. Dia kata. Duit dapat duit rasuah kau, duit apa? Kau jangan buat makan, kesian anak kau. Kau tukar sport rim. Dia tukar sport rim, dia tukar cat, keto. Sedangkan keto itulah digunakan dipakai untuk pergi cari rezeki. Betul. Setan juga tu. Ha, mesin photostat gunakan untuk photostat benda-benda peribadi. Ha, contoh, tak ada kono-mono dengan kau jauh. Cuba fikir. Bawa anak pergi pejabat. Duduk dan diam. Jangan kacau. Mama nak buat kerja ni. Pulang meranti mama. Mama nak buat kerja. Duduk dan diam. Duduk dan diam. Kau tiga orang. Nak ambil kertas orang satu. Kertas pejabat punya. Dah tak amanah dah kat situ. Bagi pen. Ink yang kita pakai. Dakwat yang kita pakai tu. Bukan hak kita. Betul, setan betul, bisik bono-bono macam tu. Nampak ya? Kemudian Nabi sambung lagi. Seperti mana wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Betul. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Nampak? Isteri pun ada hak ke atas kita, orang lelaki. Ingat, bagilah nafkah kepada isteri, zahir dan batin. Bila sebut zahir dan batin, zahir faham makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Batin yang terbayang ke kepala kebanyakan orang yang atas katil tu. Tetapi sebenarnya batin ini termasuk juga pengisian rohani isteri. Betul. Dan anak-anak kita tentang ilmu-ilmu agama. Tu sebab orang lelaki, orang rumah nak pergi belajar mengaji, meh ni abang hantar. Tak apa abang hantar eh. Nak belajar elok-elok. Abang nak ngajar kau tak sampai. Iya. Semua suami sibuk sekarang ni, termasuk yang bercakap. Sibuk benar. Tadi pun dah pergi lagi ceramah. Tadi yo. Itu bayang lagi ni sebenarnya. Iya. Tu saya heran ada perempuan boleh hantar mesej dalam Facebook tu. Ustaz, selama ni hati saya tak terbuka pada mana-mana lelaki. Tapi semenjak menyaksikan wajah ustaz dalam TV, hati saya tersentuh. Saya tiba-tiba hati saya terbuka kembali. Kan, ustaz, saya perlukan ustaz untuk bimbing saya. Aduh. Dan pun tak sampai bimbing kau pula. Iyo. Betul sebab kadang-kadang. Iyo, ingat tu. Kalau isteri nak pergi kelas agama, hantar.
Betul. Bagi nafkah kat isteri kita. Nafkah zahir, jangan ambil ringan. Orang lelaki wajib bagi isteri dia nafkah walaupun dia bekerja. Faham? Faham. Oh, inilah poin yang paling utama orang perempuan akan bawa balik malam ni. Abang tadi mendengar ceramah tadi yang pasal nafkah tu, tak apa dengar. Abang boleh ulang balik tak? Tak. Aduh. Yeah. Tapi kalau bagi itu contohnya, nah yang tak adalah banyak benda menginsafi ceramah malam tadi, ambil lah. Abang ni, saya pernah kira tak dengan abang? Tak pernah kan? Ambil itu. Dia pun buka dalam RM20 berbondo eh. Tak, kena syukur. Mungkin suami bagi berdikit-dikit. Ataupun suami bagi yang menginsafi ceramah malam tadi, ambillah, tak adalah banyak bona, 2,000, ambillah. Setuju tak orang perempuan? Setuju. Sama tu duitan lah. Dan sahaja try tadi, mengaku setuju tu dia. Tapi orang perempuan kalau bekerja, dia boleh, kalau alangkah mulia kan, kalau suami bagi, yang ambillah ni 2,000, abang, saya kan bekerja. So boleh cari sendiri. Abang yang risau, abang simpan duit ni. Yang penting abang jaga kami. Itu pun dah cukup baik. Asik. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang dia ambil, memang tak ada mana dia tak lah. Zab tahu tak apa dia tahu kan. Ha, memang dia ambil. Tapi ingat, bagi tak banyak sikit bagi. Betul, betul, betul. Okay guys, dah selesai videonya. So itulah tadi Ustaz Samsul Debat. Dan ya, kangen dan rindu dengan ceramah-ceramah Ustaz Samsul Debat. Hal-hal seperti ini yang membuat kita tuh bahagia, tapi menambah ilmu dan menambah wawasan kita guys. So saya sangat suka dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat, karena sebab yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat ini macam keseharian kita dan pengalaman-pengalaman semua orang pasti macam tu kan. Dan berkenaan dengan rumah tangga, itu yang paling-paling saya suka. Sebab apa? Kalau berkenaan dengan rumah tangga ini bukan hal mudah tau. Ini sebuah hal yang memang kita tuh menjadi imam, kita menjadi pemimpin dalam keluarga. Macam mana kita nak memimpin keluarga kita macam tu? Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kita agar supaya keluarga kita ini jangan sampai masuk neraka gitu kan. Kita angkat keluarga kita agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Samsul Debat, nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah lahir kita bagi uang belanja, nafkah dan lain sebagainya. Tapi nafkah batinnya kita harus benar-benar bagaimana mengajarkan istri kita, anak-anak kita supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya keyakinan kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah semakin bertambah dan semakin bertambah. Dan ini bukan hal yang mudah, ya. Tapi kalau kita memang dah tak mampu untuk melakukan itu, maka ya kan, perintahkan kepada istri kita, anak-anak kita, sekolah agama kan, pengajian, pergi pengajian. Untuk apa? Untuk belajar lagi tentang agama. Dan kita juga sebagai pemimpin, sebagai suami ataupun sebagai imam dalam rumah tangga, kita kena sadar diri bahwasanya kita kena belajar ilmu, ilmu agama. Setidaknya kalau kita bekerja dalam satu minggu lah, satu minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu kita bekerja. Minggu tu kita weekend kita undang ustaz. Untuk apa? Untuk menambah ilmu agama kita. Kalau boleh undang ustaz tu untuk ceramah kita keluarga. Nah itu lagi best tau. Nah, okay. Terima kasih dah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan Al-Kahfi Production. Jangan lupa untuk senantiasa bahagia, kuatkan iman dan kuatkan kasih sayang kita kepada keluarga kita. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.